3, 2, 1, go! And although he's not in her, she's a diamond under Assalamualaikum, bertemu kembali ke channel Mr. Cilabai. So, hari ini aku akan buat review tentang salah satu daripada koleksi helmet aku, iaitu KYT K2 Rider. Kita jumpa sebentar lagi. Okey, bertemu semula. Hari ini aku akan review tentang salah sebuah helmet dalam koleksi aku, iaitu KYT K2 Rider. Ni merupakan helmet harian aku dan aku mempunyai beberapa lagi helmet dalam koleksi aku. Agak banyak juga. Ini adalah salah satu model untuk aku gunakan untuk tujuan berbelok. Sebabnya, okey, aku akan terangkan ciri-ciri yang terdapat pada helmet K2 Rider ni. K2 Rider ni telah menggunakan flat visor. Kalau korang beli, korang akan dapat clear visor. So, dekat sini dia tak ada pin lock ready. Jadi apabila korang beli visor yang dark smoke ataupun visor lain, korang akan dapat pin lock ready. So bila korang dah ada pin lock ready tu, korang cuma beli anti fog dengan tear off sahaja. Bagi aku, tear off dengan anti fog tu bagi aku perlu, dan bagi kalau untuk tear off ni aku tak memerlukannya lah. Bukan aku jenis yang bawa laju. So apa yang ada ni dah, bagi aku dah cukup. Cuma aku suka kalau dia hitam, dia nampak style sikit. Seperti yang aku katakan, helmet ni dah pun menggunakan flat visor dan juga terdapat double visor untuk penggunaan siang hari, iaitu sun visor. Okay, kalau korang beli, yang first beli, korang akan dapat clear visor lah. So, untuk second visor dia, yang sun visor tu, korang cuma tekan sahaja di bahagian, ada satu butang ni, kat tepi ni, korang tekan sahaja, dia akan turun. Dan untuk simpan, baru korang tarik tombol. Korang tekan dan tarik untuk penyimpanan semula. Ini adalah salah satu design yang aku suka. Korang boleh tengok dari segi dari sisi kiri macam ni, dan lah sisi kanan dia pun sama juga. Belakang simple, hitam saja. Atas ada corak aerodinamik dan di bahagian depan okey. Ciri-ciri lain yang ada pada helmet K2 Rider ni, dari segi inlet dia terdapat
satu, dua di sisi kiri dan kanan, dan dua lagi di bahagian atas. Cuma kita tolak saja tombol di belah atas ni. Untuk inlet ada 5 bahagian, dan untuk outlet dia ada satu button, ada satu. Kita cuma tolak untuk tutup dan tarik untuk buka. Satu di atas ni dan dua di bahagian bawah. Ada 3 untuk outlet. So helmet ni bagi aku untuk tujuan vlog merupakan salah satu helmet favorite aku lah, sebab dia bunyi, kedap bunyi, dan korang tak dengar dengan jelas angin yang masuk ke dalam helmet ni. So ini merupakan salah satu helmet untuk aku review juga, review untuk aku letak mic di dalam helmet ni. So aku rasa korang boleh cuba. Kalau ada peluang untuk beli, korang beli. Helmet ni aku beli pada personal shopper aku di Kuantan. Dia budak Kuantan lah. Dia selalu sering ke Medan. So aku beli helmet ni dua sekali time tu. Dan alhamdulillah lepas pemeriksaan custom. Sebab bagi aku helmet KYT ni sebenarnya tak ada masalah. Ada jenis-jenis dia lah. So untuk K2 rider ni, kalau di Indonesia dah pun mendapat sertifikat kelulusan seperti daripada JPJ sana lah, dan mempunyai SNI dan juga DOT. So bagi aku tak ada masalah. Kebanyakan rider diorang pun ada juga yang pakai sini, pakai model-model yang macam ni. So cuma untuk penggunaan di Malaysia ataupun untuk lepas pemeriksaan custom dan JPJ di sini saja, tidak dilepaskan. Untuk model K2 rider ni, bagi mereka yang menggunakan spek cermin mata, helmet ni tak sesuai, sebab cermin mata tak dapat masuk di celah telinga kita, sebab busa yang di dalamnya memang betul-betul cukup-cukup padat untuk kita gunakan, kita sarung ke kepala. Jadi mungkin aku tak pernah cuba pula yang jenis size oversize daripada yang aku pakai sekarang ni, sama ada boleh lepas masuk ke tidak. Tapi so far aku rasa kalau nak pakai juga, korang boleh pakai cermin mata yang spek tepi dia ni, batang tepi ni yang straight. InsyaAllah mungkin boleh masuk. Tapi untuk aku yang ada bengkok sikit, memang tak lepas masuk lah. Helmet ni memang pastinya memang tak boleh masuk ke track, sebab dia dah menggunakan ada double visor seperti yang aku terangkan pada helmet-helmet sebelum ni. So untuk kegunaan di track memang tak dibenarkan lah. Ciri lain yang terdapat di helmet KYT K2 Rider ni, dari segi visornya menggunakan QVC, iaitu Quick Visor Change. Kalau korang perasan daripada tepi ni, dia menggunakan QVC. So sebab apa dia QVC tu adalah bila korang nak tukar visor, korang cuma tarik sahaja button di tepi ni, tarik dan release. Sama juga di sebelah kanan ni, korang tarik butang tepi ni dan korang release. Sama juga bila korang nak pasang, korang masukkan ke dalam lubang tu dan korang tekan. Mudah, sangat mudah untuk penukaran. Ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada helmet KYT K2 Rider ni, dari segi tali keselamatannya, dia masih lagi menggunakan micro lock. So
kalau korang boleh nampak, tarik saja tali merah ni dan terus lepas. Sama juga kalau korang nak masukkan, cuma masukkan saja, tolak. Dia masih lagi tidak menggunakan double D-ring, sebab yang ini dari segi bagi aku kategori lain. Helmet ni agak murah sikit daripada helmet-helmet yang seperti Falcon, Vendetta 2. Tapi ada juga model-model daripada K2 Rider ni yang telah pun menggunakan double D-ring. Yang helmet tu aku akan review untuk next vlog, helmet yang menggunakan double D-ring. Satu lagi yang aku suka helmet dari K2 Rider ni, kalau korang perasan ada tulisan KYT ni. KYT ya. Okey, yang plate huruf KYT ni korang boleh cabut pakai screwdriver, bukan yang mata Philips kan, yang lepel tu korang boleh keluarkan, dan korang boleh beli huruf-huruf mengikut abjad nama korang, dan korang boleh letak susun di dalam kawasan yang ni lah. So yang tulisan KYT ni korang cabut dan korang boleh susun tulisan dia, tulisan nama korang. Macam aku, mungkin aku boleh tulis Cila je ataupun Muzaffa ke. Korang boleh susun, dan helmet ni menjadi okay, maknanya korang boleh tengok lah nama korang, ataupun korang akan lihat korang helmet ni siapa punya nama korang. Okay, tu salah satu yang aku suka tentang helmet ni. Cuma setakat ni aku belum lagi jumpa kedai yang ada jual huruf-huruf ni. Mungkin aku akan pergi ke Indonesia mencari huruf-huruf tu untuk aku masukkan ke helmet ni. Dan helmet ni aku rasa di Malaysia tak dijual design yang ini, cuma terdapat di Indonesia. So sekiranya ada seller-seller yang jual model ni, aku rasa tak silap aku ada, dan kalau kat Shopee tu ada seorang jual, korang boleh dapatkan lah dengan harga yang berpatutan lah. Kalau di Malaysia ni agak mahal sikit, tapi kalau korang beli dekat Indonesia, harga dia memang jauh berbeza. Tapi cuma nak bawa masuk ke ke sini, korang akan menghadapi masalah yang besar. So aku harapkan kalau ada seller yang jual di Malaysia, korang boleh support dia orang untuk beli helmet ni. Dan bagi aku agak selesa untuk korang gunakan helmet ni sebagai helmet untuk review semasa korang ride motor. Okay, setakat ni saja yang mampu aku review tentang helmet model KYT K2 Rider ni. So aku harapkan apa yang aku sampaikan dan aku berikan maklumat-maklumat tentang ciri-ciri yang terdapat pada helmet ni sebagai satu rujukan korang sebelum korang membeli helmet dari mana-mana seller yang terdapat di Malaysia ni. Model ni agak susah untuk dapat sebab cuma dijual di Indonesia. Ada juga seller-seller yang membawa masuk sebelum ada sekatan daripada JBJ dan custom. So bagi aku, korang boleh belilah kalau ada seller yang jualnya. Jadi bagi aku helmet ni tak ada masalah, dan bagi yang mereka yang nak gunakan ni sebagai harian dan touring pun bagi aku tak ada masalah. So aku harapkan korang boleh support channel aku dan komen sebanyak-banyaknya untuk aku gunakan sebagai rujukan dan tujuan memperbaiki lagi cara aku bervlog dan cadangan-cadangan yang baru untuk aku lakukan, aku buat di channel aku. Aku harapkan korang terus memberi sokongan ke channel Mr. Cilapai ni. Jadi aku harapkan korang terus menonton. Sekiranya aku ada post vlog yang baru mengenai helmet ataupun apa-apa saja di channel aku akan datang.
So setakat ni saja yang aku boleh katakan, aku boleh review tentang koleksi helmet aku kali ni. Dan aku harapkan korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share dan korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng untuk notification. So semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang, pada vlog akan datang. So aku harapkan korang-korang sihat-sihat belaka dan aku doakan juga segala urusan korang dipermudahkan. Sama juga dengan aku, aku harapkan doa-doa korang untuk aku terus sihat dan dapat bervlog untuk channel ini. Okey, aku rasa setakat ni saja yang boleh aku sampaikan dan aku harapkan korang terus sokong channel aku, Mr. Chilabai. Okey, assalamualaikum. Moga jumpa lagi.